Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع Saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang mulia Tuan Guru Majlis, Tuan Imam serta barisan pegawai syarak, Tuan Urusi serta barisan jawatan kuasa Masjid Ihsanuddin, Ihsanuddin Kampung Gangsa. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pertamanya Allah Ta'ala berikan kita satu hati, qalbun. Sebab dengan hati itu maka bergeraklah tangan kita, bergeraklah kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang kuat, kaki yang kuat, kalau hatinya lemah, dia tak akan sampai untuk memijak tangga mana-mana rumah Allah, mana-mana masjid, mana-mana surau. Sebab itu tuan-tuan, kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita peluang. Pertama, Allah Ta'ala beri kita peluang kesihatan. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kita peluang kelapangan. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri kita kehendak. Di saat ketika ini, setelah kita selesai menunaikan solat maghrib berjamaah, mungkin ada sebahagian daripada umat Islam yang masih lagi berada di atas jalan raya, yang masih lagi sibuk dengan urusan dunia. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita luang masa, luang kesihatan, dan yang paling penting hati kita ada rasa kehendak. Kekuatan hati itu yang paling utama. Kedua, syukur sebab sebentar tadi sekitar 6:30, mungkin alhamdulillah kita ini Allah Ta'ala beri, masih lagi beri peluang untuk kita mandi sendiri. Sebelum tiba saat kita akan dimandikan oleh orang lain. Urusin mandi sendiri ke orang mandikan? Kalau bini mandikan tak sampai masjid. Tak sampai dah masjid, lupa tangga masjid. Di saat itu nanti Allah, orang akan mandikan kita. Kita menunggu saat itu, tuan-tuan dan saya, puan-puan dan saya. Syukur selepas kita mandi tadi, kita masih lagi nak mampu untuk memilih baju mana nak pakai untuk hadir malam ini ke masjid. Ada yang warna hijau, tuan haji, ada warna hitam. Imam memang smart lah, lawan imam kan. Kita masih lagi mampu nak pilih. Allah Ta'ala beri peluang untuk pilih di saat kita menunggu satu baju, satu pakaian yang berwarna putih.
Tak ada pilihan. Kecuali mungkin ada di antara sebagian kita ni buat perangai tak elok, wasiat. Nanti aku mati, kapan kan mati? La haula wala. Mudah-mudahan orang kampung Gaza tak berlaku begitu. Kain putih tuan-tuan, sunat kita begitu. Tak ada pilihan, siapa pun kita. Sultan agung mati pun tetap warna putih. Apatah lagi kita kan, confirm putih. Syukur, tadi kita masih lagi mampu untuk pijak pedal motor. Ulas kunci kenderaan kita untuk kita datang. Sebelum nanti saat kita akan dinaikkan kenderaan putih di perjalanan tadi tu. Sebelah apa tema saya nampak tadi tu. Saya pakai sebab kenderaan tu. Tuan-tuan ya. Kita akan diusung, sama ada diusung di atas bahu atau diusung dengan kenderaan yang namanya van jenazah. Kita menunggu saat itu tuan-tuan. Dan akhirnya syukur kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk solat di hadap di belakang imam. Sebelum nanti satu saat kita akan solat, kita akan disolatkan di hadapan imam. Kita tunggu saat itu tuan. Maka bila kita ingat keempat-empat ini, letak dalam hati untuk kita bawa satu benda nak jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu. Maka berbekallah kamu. Nak bekal apa? Allah Ta'ala jawab siap-siap tak? Fa'inna khaira zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ambillah peluang. Sementara umur kita masih ada di saat ini. Ya, kalau saya perhatikan di hadapan saya, kebanyakannya rambut belum hitam. Faham? Saya tak faham. Depan saya kebanyakan ni rambut belum hitam ni. Syukur tuan-tuan dalam masjid ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak-anak. 8 anak-anak tanpa dosa, 9 tak luar seorang. 10 dekat pangku abang Tuan Merah pakar. Tanya abang bawahan. Apa kata Dr. Hamka? Dr. Hamka pesan. Saya ingat sampai sekarang. Saya baca statement dia. Berwaspadalah kalian. Andainya di saat ini kalian tidak nampak anak-anak berlari-larian di dalam masjid, tunggu satu saat nanti masjid kalian akan kosong. Itu pesanan Dr. Hamka rahimallahu ta'ala. Untung tuan-tuan ya. Ada jiran tuan-tuan yang bawa anak-anak kecil untuk menjadi pewaris, mewarisi mereka yang akan menjadi imam dan makmum dalam masjid ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah.